Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Pelakon popular Fatah Amin mencuri perhatian selepas sepotong video pendek yang dikongsikan semula oleh peminat tular di TikTok. Menerusi perkongsian tersebut, Fatah mendedahkan dirinya sudah menyimpan perasaan suka terhadap istrinya yang juga pelakon popular Nur Fazura sejak awal pembabitannya dalam bidang lakonan. Jujur, saya peminat Fazura dulu, ialah kita tak pernah terbayang nak jadi pelakon. Saya ingat lagi first time saya jumpa Fazura dalam satu film ini, masa itu saya hanya pelakon ekstra. Waktu itu saya baru sangat berlakon. Jadi waktu itu orang cakap jodoh sebenarnya Allah dah tentukan, jodoh dah ada depan mata, tapi belum sampai lagi. Tapi pada waktu itu memang ada rasa macam minatnya Fazura ini. Dalam hantaran sama, Fatah juga bersyukur apabila dapat disatukan dengan istrinya itu. Malah dia juga gembira kerana kehidupan mereka diserikan lagi dengan kehadiran cahaya mata perempuan mereka, Nur Fatimah Aisyah yang kini berusia 3 tahun. Dan lepas tu dah ditakdirkan Allah jodoh sampai dan akhirnya berkahwin dan sekarang dah ada Fatimah, jelasnya lagi. Menjengah ke ruangan balas berkenaan, rata-rata warganet menilakan pelbagai respon terhadap hantaran tersebut, sekaligus mendoakan agar pasangan ini kekal bahagia dan dikaruniakan cahaya mata yang comel kelak. Sekadar info, Fatah dan Fazura mendirikan rumah tangga pada 27 November 2017 dalam sebuah majlis tertutup dan diadakan di sebuah hotel terkemuka di ibu negara. Itu sejenfo hari ini, sekian dan terima kasih.